Nabi Idris orang yang pertama menulis dengan pen. Ya, tamadun manusia yang mula-mula menulis dengan pen ataupun dengan pensel ni ialah Nabi Idris. Nabi Idris, Idris bin Burdin bin Muhlil bin Qinin bin Yanish bin Syith bin Adam alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbalan warzuqna rizqan halalan katsiran wasi'an ya arhamar rahimin. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فردره إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah kita akan sambung kuliah kita. Malam ni insyaAllah saya akan sambung semula surah Al-A'raf yang pernah anda baca dulu tuan-tuan. Boleh tutup tak pintu belakang? Pintu slide tu. Bunyi, dia orang punya program. Jazakumullahu khairan. Dulu ada pernah baca surah Al-A'raf tapi tak dan habis sebab ada program dan apa benda yang tak ingat. Jadi malam ni anda akan sambung kembali surah Al-A'raf daripada ayat yang ke-59. Jadi kalau tuan-tuan yang ada Al-Quran tu boleh baca sama-sama untuk kita dapat pahala. Satu huruf diberikan 10 pahala. Anda akan baca daripada ayat 59 sampai 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين.
Qala ya qaumi laysa bi safahatu walakinni rasulun mir rabbil alamin. Ubalighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Sekejap ya, saya nak tahu habis sampai ke mana cerita ni. Sampai 72 ya. A'udzubillahirrahmanirrahim. Qalu aji'tana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Qala qad waqa'a 'alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab atujadilunani fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultanin fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Fa'anjaynahu wal-lazina ma'ahu birahmatin minna waqata'na dabiral-lazina kazzabu bi-ayatina wama kanu mu'minin. Sadaqallahu al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, laqad arsalna Nuhan ila qawmihi. Demi sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Faqal, maka Nabi Nuh berkata, ya qawmi, wahai kaumku, u'budullaha, sembahlah kamu akan Allah. Ma lakum min ilahin wairuhu, tidak ada bagi kamu Tuhan selain daripadanya, ya Allah. Inni akhafu alaikum azaba yaumin azim, aku bimbang, aku takut ke atas kamu berlaku azab yang pedih. Jadi tuan-tuan, nabi-nabi, rasul-rasul ni bimbang. Kuatnya suara adik. Adik oi, slow sikit. Ha, slow sikit dik. Insya-Allah bersama ustazah. Inni akhafu alaikum azaba yaumin azim, sesungguhnya aku takut ke atas kamu azab yang pedih. Dia kata dekat sini, lama zakar Allah Ta'ala kisah Adam fi awal surah, pada mukadimah surah Al-A'raf, Allah cerita pasal kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa ma yata'allaku bidzalika wa yattasilu bihi, dan apa yang ada kena mengena dengan Nabi Adam. Syara'a Ta'ala fi zikri qasasil anbiya, maka Allah Ta'ala memulakan cerita pada ayat yang ke-59 ini, kisah perjuangan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Al-awwal fal-awwal, bermula daripada Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh. Fabtada'a bi dhikri Nuhin, maka Allah Ta'ala memulakan kisah ini dengan kisah Nabi Nuh. Kenapa? Fa innahu awwalu rasulin ila ahli al-ardi ba'da Adam alaihi salatu wassalam, sebab Nabi Nuh inilah rasul yang pertama yang Allah utuskan, rasul yang pertama, nabi yang pertama Nabi Adam, rasul yang pertama ialah Nabi Nuh. Rasul ni tuan-tuan tahu kan, dia ada umat dan dia ada hukum, dia ada syariat yang perlu diajar kepada kaumnya. Nabi tak begitu, tapi rasul kerjanya berat. Maka Allah Ta'ala memulakan kisahnya dengan kisah Nabi Nuh, seorang rasul yang mula-mula Allah Ta'ala utuskan lepas Nabi Adam. Nama dia Nuh bin Lamik bin Mutawshalah bin Khanuh
wa huwa Idris kama yaz'umun. Nabi Nuh ni daripada keturunan Nabi Idris alaihi salatu wasalam. Idris dulu baru Nuh. Ya. Nabi Idris dia bukan rasul, dia nabi. Wa huwa awwalu man khatta bil qalami. Jadi Idris ni nama sebenar dia Khanuh. Dan tak silap ana, Nabi Nuh pun nama sebenar dia bukan Nuh, ada nama yang lain. Nuh ni gelaran dia. Nanti dia ada sebut. Wa huwa awwalu man khatta bil qalami. Nabi Idris orang yang pertama menulis dengan pen. Ya, tamadun manusia yang mula-mula menulis dengan pen ataupun dengan pensel ni ialah Nabi Idris. Nabi Idris, Idris bin Burdin bin Muhlil bin Qinin bin Yanish bin Shith bin Adam alaihi salatu wasalam. Ada lagi sebelum Nabi Idris, ada seorang Nabi nama Nabi Shith alaihi salatu wasalam. Hakadha nasabuhu Ibn Ishaq wa ghairu wahid min al-a'immati nasabi. Begitulah keturunan para Nabi Rasul yang telah disebutkan oleh Ibn Ishaq, seorang pakar sejarah yang terkenal. Qala Muhammad bin Ishaq wa lam yalqa nabiyyun min qaumihi min al-adha mithla Nuhin illa nabiyyun qutil. Tidak ada seorang nabi pun yang bertemu ataupun yang berhadapan dengan kaumnya yang pelbagai perangai, pelbagai masalah, kecuali nabi tersebut akan dibunuh. Wa qala Yazid ar-Raqashi inna ma sumiya Nuhan likathrati ma naha 'ala nafsihi. Ada ulama kata di sini nama dipanggil dengan panggilan Nuh dengan sebab Nabi Nuh ni banyak menangis. Sentiasa menangis. Orang naha ya Nuhu niyahatan, nangis yang pesen bunyi. Ha gitu. Lama dia menangis beratus tahun dengan sebab teruknya perangai umat dia. Wa qad kana baina Adam ila zaman Nuhin alaihi musallatu wasalam 10 qurunin kulluhum 'ala al-islam. Jarak antara Nabi Adam dengan zaman Nabi Nuh lebih kurang 10 qurun. 1000 tahun kan, 1 qurun 100 tahun. Kulluhum 'ala al-islam, zaman tu masyarakat masih lagi Islam. Apa punca diutuskan Nabi Nuh ni tuan-tuan ya? Qala Abdullah bin Abbas wa ghairu wahidin min ulama'i tafsir. Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang terkenal, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diberi gelaran Hibrul Ummah, dakwat umat ini, seorang mufassir yang terkenal. Dan ulama-ulama tafsir yang lain mengatakan, wa kana awwalu ma ubidatil asnamu anna qauman salihin matu. Fabana qaumuhum alaihim masajida wa sawaru surata ulaika fiha liyatadhakaru halahum wa ibadatihim fatashabbahu bihim. Falamma tala az-zamanu ja'alu tilka suwar ajsadan 'ala tilka suwar. Falamma tamada az-zaman 'abadu tilka al-asnam wa sammuha bi asma'i ulaika as-salihin. Okey, ceritanya sejarah macam mana adanya patung Tok Pekong berhala. Sebelum adanya Hindu, Buddha, Kristian punya patung dan sebagainya. Siapa yang mula-mula buat patung ni tuan-tuan? Dia kata kat sini, wa kana awwalu ma ubidatil asnam. Yang mula-mula orang menyembah patung ni, ceritanya gini, anna qauman salihin matu. Ini kisah sebelum zaman Nabi Nuh. Ada beberapa orang soleh meninggal dunia. Fabana qaumahum au qaumuhum alaihi masajid. Bila orang-orang soleh ni mati, mengapa pengikut-pengikut dia orang ni, contohlah tok guru tu mati, ramailah zaman tu ramai orang-orang soleh, seorang, dua orang, dia ada lima orang, kat sini nanti kita akan sebut, ada lima orang, dia orang meninggal. Jadi orang kampung ni sedih dengan sebab kematian orang soleh ni, dia orang pun buat masjid. Wa sawaru surata ulaika fiha, dan diorang lukis gambar
orang-orang saleh ni dekat dalam masjid tersebut. Tujuan dia apa? Liyatazakaru halahum wa ibadatihim, supaya diorang boleh buat pedoman, kenangan, iktibar kuatnya diorang ni beribadat. Jadi kalau orang kata tak larat, lemah, tengok gambar ni, ingat tok guru ni, ingat syekh ni kan. Jadi kuat sembahyang ni dulu. Jadi malam-malam qiyamul lail, jadi rajin berpuasa, jadi banyak bersedekah, dia ni banyak berzikir. Jadi kalau sujud lama, jadi bila tengok je gambar tu, diorang akan jadi semangat. Fatashabbahu bihim, lalu mereka akan meniru ibadat orang-orang yang saleh ni. Tu tujuan asalnya, diorang tak sembah pun benda tu. Tujuan asalnya nak tengok untuk kenang-kenangan dan diorang tiru kekuatan ibadat diorang ni. Falamma tala zaman, lama kelamaan, tahun demi tahun demi tahun demi tahun demi tahun, ja'alu tilka suwar ajsadan ala tilka suwar. Asalnya lukisan aja tau dekat dinding, dinding masjid tu. Lepas tu diorang buat patung, berukir, berbentuk. Ada pahat, 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 ada kepala, ada badan, ada sebagainya. Falamma tamada zaman, kemudian masa berlalu lagi bertahun-tahun, bertahun, bertahun, bertahun-tahun, orang yang buat patung ni pun dah tak ada, dah meninggal apa semua. Tinggallah orang-orang kemudian ni, dia buat apa? Abadu tilkal asnam, dan mereka pun sembahlah patung tu. Tak pasal-pasal dia sembah. Wasammauha, dan mereka namakan patung ini bi asma ulaika salihin, dengan nama orang-orang yang saleh itu. Ada lima orang. Yang pertama apa? Waddan, Suwa'an, wa Yaghuts, wa Ya'uq, wa Nasran. Kan dalam surah Nuh dia kata apa? Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la Suwa'an wa la Yaghuts wa la Ya'uq wa Nasra. Wa qad adallu katsira wa la tadhidu adh-dhalimina ila dhalalah. Jadi ada lima namanya: Waddan, Suwa'an, Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Falamma tafaqama al-amru ba'atha Allah subhanahu wa ta'ala rasulahu Nuhan. Bila semakin hari semakin teruk, dah mulalah sembah patung, dah buat benda merepek, dah benda semua ni makin rosak, makin rosak, makin rosak. Allah subhanahu wa ta'ala mengutuskan Nuh kepada kaum tersebut. Ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah la syarikalah, supaya mereka ni menyembah Allah Tuhan yang esa dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Lalu apa kata Nabi Nuh kepada orang yang sembah patung, lima buah patung ni? Sebab tu Tok Gua Jadi, Tuan Guru Syekh Abdul Hadi, dia sendiri tak setuju kita pakai baju gambar dia, gambar Tok Guru Ni Aziz, gambar almarhum Dr. Harun ni. Dia tak suka, dia kata. Dia kata orang tu dah mati, dah biarkan. Tak payah nak dilukis-lukis, tak payah nak diukir-ukir, dia kata. Kan, takut-takut kita akan jadi melampau ta'asub dan sebagainya. Itu yang pendapat Tuan Guru Syekh Abdul Hadi. Dia sendiri pun tak setuju. Ya, kadang kita ni nak berbangga dengan ulama, kita ni nak sayangkan ulama. Dia kata cukup sayang ulama ni dengan kau doakan dia, kau ikut perjuangan dia, okey dah. Tak payahlah kau pakai baju dia kulu-kulu, tak payah, dia kata. Tapi kalau daripada budak-budak rock pakai baju Deep Purple ke, pakai baju Iron Maiden, daripada pakai baju Scorpion, biar kau pakai baju ulama, maknanya macam tu kan. Ha. Itu bagi orang yang tak belajar lah. Kalau orang belajar, lain cerita. Tak, ala kulli hal, masalah lukisan ni, lukisan ni tuan-tuan, hukum yang Nabi kata haram tu, yang macam tadi tu, mana lukisan yang berbentuk, mana patung lah, patung. Tapi kalau lukisan potret, itu tak haram. Cumanya, kalau potret gambar bini kita lah contoh. Ini cerita zaman jahiliah lah. Di zaman kita huha-huha dulu kan, tak turun sepahala. Bini kita pun masa tu mak lampir lagi, pergi dekat mana, apa, bukit bendera, ada orang lukis-lukis, bukan es kan. Kita pun suruh pelukis pun draw gambar bini kita. Kita pun bagi gambar bini kita yang tak pakai tudung, dia draw, siap-siap letak dalam frame. Jadi itu cerita zaman jahiliah, tak apalah. Tapi gambar tu jangan letak dekat ruang tamu. Kalau tetamu nampak gambar tu, hukumnya haram. Walaupun lukisan, sebab dia mendedahkan aurat, nampak rambut. Ya. Yeah? Tapi kalau contohlah gambar tu draw, gambar keluarga kan, 3-4 orang, 5-6 orang, semua tutup aurat belaka, bini kita, anak perempuan kita pakai tudung belaka,
letak dekat ruang tamu, tak ada masalah. Yang malaikat tak masuk dalam rumah tu, itu gambar yang sempurna ataupun yang berbentuk patung, yang berbentuk, berbentuk, berbentuk. Kecuali kalau patung tu teddy bear untuk mainan anak-anak. Kan budak main Barbie-Barbie tu, ah tu tak apa, tu mainan. Tapi kalau rumah dah tak ada baby, tak ada budak kecil, tinggal kita laki bini je, tiba-tiba ada Barbie, tu buang tebiat, orang panggil. Kan, takkan kau nak main bulat benda tu. Tak ada kata cucu punya, ah cucu simpan lah. Time cucu datang, bawa keluar. Ni tak rupanya mak abah main, dah tua-tua body-body main masak-masak, sabar je lah. Ya, yeah? Jadi, dah ulama' letak syarat lagi, patung ni jangan dihormati. Mana benda tu tidak sengah-sengah orang kan, bubur dalam lemari lah apa, tak lah. Jadi benda mainan ni letak dalam bakul dia, simpan macam tu. Jangan dihias-hias, tengah orang letak teddy bear dalam kereta, bangga benda macam tu. Untuk mengeluar daripada perkara khilaf ni, elok kita jangan buat. Tapi kalau benda tu kecil, patung askar, budak main, itu dimaafkan. Dan juga sama ada gambar yang sempurna ataupun patung ataupun yang membuka aurat ataupun rumah yang ada anjing, malaikat tak masuk. Okey. Jadi bila kaum ni tuan-tuan dah mula start sembah patung tu, maka Allah Taala pun mengutuskan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi Nuh? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh in akhafu alaikum azab yawmin azim. Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Dan aku bimbang kamu satu hari nanti akan diazab dengan azab yang pedih. Lalu tuan-tuan, apa respon kaum Nabi Nuh? Qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dalalim mubin. Maka berkatalah golongan al-mala'u. Al-mala'u ni tuan-tuan, ay al-jumhur wassadah wal-qadah wal-kubara' minhum. Kalau tuan-tuan jumpa perkataan al-mala'u dalam Quran, bukan mala'un, mala'un tu lain. Mala'un sungguh kau ni, tu lain. Al-mala'u dengan makna orang ramai ataupun orang yang berpengaruh, orang yang berjawatan, bahasa mudahnya lagi, menteri-menteri yang senang macam tu. Al-mala'u. Ya. Yeah. Maka berkatalah puak-puak yang ada jawatan ni tuan-tuan, dia kata dekat Nabi Nuh, وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ, berkatalah orang-orang yang berpengaruh, yang berjawatan, berpangkat di kalangan kaum Nuh, dia kata apa? إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Sesungguhnya kami tengok engkau ni wahai Nuh, engkau yang sesat, bukan kami yang sesat. Sebab apa? Bagi dia Nabi Nuh sesat sebab Nabi Nuh tegur perbuatan diorang tak betul. Bagi diorang, diorang betul pasal apa? Sebab patung ni dah lama dah tok nenek moyang kita sembah. Tiba-tiba datang kau pula nak sekat. Pandailah kau. Ha, macam tu tuan-tuan. Jangan tak puas hati. Nanti kalau panjang umur orang rezeki, kita akan jumpa pada kisah-kisah Nabi yang lain. Yang lawan Nabi-Nabi ni, lepas pada Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Musa dan seterusnya. Yang lawan semua, akan kita jumpa perkataan apa? Qala al-mala'u, qala al-mala'u, qala al-mala'u, qala al-mala'u. Maka berkatalah golongan yang berkuasa di kalangan mereka, semua ni lawan Nabi dan Rasul. Dan benda ni tuan-tuan berulang juga pada hari ini. Yang melawan Islam ni bukan orang macam kita ni. Kita orang bawah ni nak sangat melihat syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sangat. Orang yang ada penyakit hati je tak nak hukum hakam Allah tuan-tuan. Tapi yang tak nak hukum hakam Islam ni ialah golongan yang berkuasa. Golongan menteri-menteri. Kan ada seorang menteri nama apa tu? Yang nak sebut menyampah sana. Dia kata Kelantan tu tak berjaya, dia kata. Sebab tu dia nak naikkan dia punya hukuman sebat. Sebab orang Kelantan ni suka buat dosa, maksiat. Kita orang okey dekat Perak, tak ada masalah. Dia buat macam tu. Susah nak cakap menteri kepala otak masuk angin ni tuan-tuan. Kepala otak. La hawla wa la quwwata illa billah. Okeylah. Dia kata apa ke Nabi Nuh? Inna la naraka fi dhalalim mubin. Ai fi da'watika iyana ila tarki ibarati hadhihi al-asnam allati wajadna 'alayha aba'una. Engkau ni wahai Nuh, engkau tu sesat bila engkau ajak kami meninggalkan patung berhala yang kami telah sembah. Bukan kami sembah hari ni, mak bapak kami sembah lama dah. Qala ya qaumi,
Maka kata Nabi Nuh, wahai kaumku, laisa bi dalalatun, aku tidak sesat, walakinni rasulun min rabbil alamin, tetapi aku ini merupakan seorang rasul yang Allah utuskan, Tuhan sekalian alam mengutuskan aku kepada kamu. Uballighukum risalati rabbi, tugas aku menyampaikan kepada kamu risalah-risalah Tuhanku. Wa ansahu lakum, dan aku nasihati kamu. Wa a'lamu minallahi, dan aku mengetahui daripada Allah Ta'ala ma la ta'lamun, apa yang kamu semua tak tahu. Dia kata dekat sini, hadza sya'nur rasul an yakuna balighan fasihan nasihan billahi la yudrikuhum ahadun min khalqillah fi hadhi sifat. Sifat Nabi Rasul ni tuan-tuan, antaranya mesti diorang ni menasihati masyarakat, menasihati manusia. Dan apa yang disampaikan tu jelas, clear. Dia tak berbelit-belit, tak jelas. Kan macam dalam kisah ni, Nabi Nuh kata apa? Ubalikum risalati Rabbi, tugas aku menyampaikan risalah Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala kata, aku akan cakap. Begitulah semua Nabi Rasul, dia akan cakap benda yang jelas, tak ada benda yang tersorok. Sebab tu kalau tuan-tuan nak detect sesuatu ajaran tu ajaran sesat, bila ajaran tu dia tak ajar secara terbuka macam ni, dia ajar nyuruk-nyuruk. Ha, dia kata kelas kita ni special sikit, orang-orang tertentu je boleh hadir. Pukul apa start? Kita kelas kita start pukul 1 pagi ke atas. Plan dia macam. Itu waktu ngorok dia punya kelas macam tu. Kalau yang macam tu tuan-tuan, jaga-jagalah. Lepas tu dia kata bukan semua orang boleh belajar ilmu ni, orang tertentu sahaja. Ni kemungkinan besar ayah pin punya anak-anak lah. Lepas tu Nabi Rasul jelas, clear, orang nampak ajaran dia, semua orang tahu dia bukan ajaran yang pesen menyuruk-nyuruk. Kalau ada orang ngajar macam tu, berat, ada benda lah tu. Kama ja'a fi sahih Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabi yawma Arafah wa hum awfaru ma kanu wa aktsaru jam'an, ya ayyuhan nas innakum mas'uluna anni fama antum qa'ilun, qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta, faja'ala yarfa'u usba'ahu ila as-sama' wayankutuha alaihim wa yakul Allahumma ashhad Allahumma ashhad. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di hadapan para sahabat pada hari Arafah. Masa tu ramai sahabat, ada beribu sahabat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ayuhan nas, wahai manusia, innakum mas'uluna anni, kamu ni besok ni, yang depan-depan aku ni, akan ditanya oleh Allah di hari akhirat besok tentang aku. Mana Allah akan tanya Nabi Rasul, Nabi Rasul ni, dia tak kena hisap, tapi dia akan ditanya, kau sampaikan ke tidak risalah aku? Allah Maha mengetahui. Nabi memang sifatnya apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq, bercakap benar. Amanah, orang yang sentiasa amanah. Fatanah, orang yang cerdik. Tabligh, yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi kata, kamu ni besok akan ditanya oleh Allah Taala di hari akhirat besok. Fama antum qailun, nanti kalau Allah tanya di hari akhirat tentang aku, apa yang korang nak jawab? Aku ni mengajar ke tidak? Aku sampaikan Islam ke tidak? Aku ceramah ke tidak? Aku berjuang ke tidak? Aku nasihat korang ke tidak? Apa kata sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain? Qalu nashhadu annaka qad ballaght, kami bersaksi ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan. Wa addait, ballagha sampai dengan mulut, addait tunaikan apa yang Allah Taala suruh. Wa nasahat, dan kau telah menasihati kami. Bila sahabat kata macam tu kan, kami bersaksi ya Rasulullah, engkau dah cakap, engkau dah sampaikan, engkau dah nasihatkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faja'ala yarfa'u usba'ahu ila as-sama', Nabi pun angkat jarinya begini ke langit. Kemudian Nabi pun buat macam ni dekat sahabat. Nabi kata, Allahumma ajhad, Allahumma ajhad, ya Allah saksikan mereka, ya Allah saksikan mereka. Maknanya apa? Apa yang sahabat cakap ni besok,
akan diulang semula di padang mahsyar, akan disaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ni besok tuan-tuan di padang mahsyar merupakan saksi utama bagi nabi-nabi dan rasul terdahulu. Kita ni saksi utama besok. Aw ajibtum an ja'akum dhikrum min rabbikum 'ala rajulin minkum liyunzirakum wa litataqu wa la'allakum turhamun. Apa kata Nabi Nuh lagi? Adakah kamu merasa pelik, merasa takjub apabila datang kepada kamu peringatan daripada Tuhan kamu? Ala rajulin minkum. Yang peringatan ini dibawa oleh seorang lelaki di kalangan kamu. Mana aku, Nabi. Dan Nabi Rasul ini tuan-tuan diutuskan oleh Allah. Ala lisani qawmihi. Mengikut bahasa kaumnya. Apa bahasa kaumnya tu? Itulah bahasa Nabinya. Contohlah ni contoh ya. Tak berlaku. Nabi dah tak ada contoh. Kalau kaum ni Jawa, maka Nabi pun Jawa juga. Macam tu. Tapi jangan pula ada pula aku Nabi Jawa pula kat sini. Nabi dah tak ada dah. Kalau kaum tu Banjar, Nabi tu Banjar. Ha, macam tu. Maka Nabi Nuh kata, adakah kamu rasa pelik apabila minkum yang peringatan ini dibawa oleh seorang lelaki di kalangan kamu? Mana aku? Liunzirakum. Untuk memberi amaran kepada kamu. Walitattaqu. Dan supaya kamu bertakwa. Wala'allakum turhamun. Dan semoga kamu mendapat rahmat. Apa respon orang kampung Nabi Nuh? Fakazzabuh. Lalu mereka membohongi Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Faanjainahu. Lalu kami selamatkannya Nuh walladzina ma'ahu, dan mereka-mereka yang bersama dengan Nabi Nuh. Fil fulki, di atas, di dalam kapal. Wa awraqna alladzina kazzabu bi ayatina, dan kami tenggelamkan orang-orang yang membohongi ayat-ayat kami. Innahum kanu qauman amin. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang dibutakan mata mereka, mata hati mereka dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul ke mana qauman amin tu buta? Siapa dia tafsir? Apa? Dia kata apa, Ji? Ayat 64. Buta. Ke tafsir tu bahasa Arab juga tu, lain macam tengok. 64, 64. Buta eh? Okey. Okey tuan-tuan, dia kata wahadhi sunnatullah fi ibadihi fi dunya wal akhirah anil aqibata lil muttaqin waz-zufru wal ghalab lahum. Begitulah sunnah Allah kepada hamba-Nya di dunia dan hari akhirat. Dan penghujungnya besok untuk orang yang bertakwa. Kemenangannya besok untuk orang bertakwa. Kama ahlaka qaumu Nuhin bil gharqi wa najja Nuhan wa ashabahu al mu'minin. Sebagaimana dalam ayat ini Allah Ta'ala menenggelamkan kaum Nabi Nuh, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman dengan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Okey. Kita dah biasa dengar kisah Nabi Nuh ni, tapi saya ulang sikitlah ya sebagai orang kata untuk maklumat tambahan. Maka Nabi Nuh ni tuan-tuan, setelah beberapa ratus tahun dia berdakwah siang malam pagi petang, akhirnya dia hilang sabar. Kan? Letih tuan-tuan, beratus tahun. Tok Guru Ajadi baru bawa RUU 355, baru dibaca dua kali. Kemudian akan dibaca lagi bulan 3 nanti, Februari, Mac. Itu pun ada orang kata lambat. Apa pasal lambat sangat baca? Kenapa tak baca terus? Ha, kau tengok. Baru 3 bulan. Tak sabar. Mojo ada bunyi ni tuan-tuan. Adhan luar. La hawla wa la quwwata illa billahi la aliyah azim.
الله أكبر. لا إله إلا الله لا شريك له اللهم رب هذه دعوة تامة وصلة القائمة. Jadi saya sebut tadi tuan-tuan, kita baru dua kali bacaan RUU 355. Orang rasa dah lama lah, orang kata kena kencing lah, orang kata kena tipu lah. Macam-macam lagi orang kata. Nabi Nuh tu beratus tahun berjuang. Bukan belas tahun, bukan puluhan tahun, ratusan tahun. Sebab itulah Quran kata, walakinnakum tasta'jilun, tapi kamu ni gopoh, tak sabar nak menang. Tak reti nak sabar. Sebab tu kalau kita baca sirah-sirah, baca balik Quran, baca balik perjuangan Nabi Rasul, kita fahamlah perjuangan Islam ni kena banyak sabar. Wa idh qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha ma yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Ketika Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, ya qaum, wahai kaumku, ista'inu billah, minta bantuan dengan Allah, banyak-banyak berdoa pada Allah, wasbiru, dan sabar banyak-banyak. Kalau ikut tak sabar, jadi macam-macam lah. Dia bila tak sabar ni tuan-tuan, dia akan jadi macam-macam. Antara jadi IS. Dia bila tak sabar ni, dia kena mengamuk, ayo kerja. Tapi kalau kita ada panduan, kita ada guide kita, insyaAllah kita akan ikut cara kaedahnya. Okey, jadi Nabi Nuh ni setelah berapa ratus tahun dia berdakwah tuan-tuan, akhirnya kemuncak sabarnya hilang. Lalu dia berdoa kepada Allah, dia kata apa? Rabbila tazar ala al-ardi minal kafirina yadayara innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Nabi Nuh kata, Tuhanku, jangan kau tinggalkan satu keluarga pun atas bumi ini yang kafir. Kau hancurkan semua, ya Allah. Innaka intazarhum, kalau kau biarkan mereka hidup, yudillu ibadak, mereka akan menyesatkan hamba-hamba kau yang lain. Wala yalidu illa fajiran kafara, dan tidak akan dilahirkan kecuali yang kafir, yang jahat. Itu kata Nabi Nuh. Maka Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi Nuh. Tapi makbulnya tu bila? On the spot ke dimakbulkan? Tak.
Allah kata kepada Nabi Nuh, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum murakun. Allah kata, wahai Nuh, buat kapal. Kami akan ajarkan kau buat kapal dengan wahyu kami, dan jangan sekali-kali kau tanya kepada aku nasib orang yang zalim, mereka akan aku tenggelamkan. Nak buat kapal ni tuan-tuan bukan senang. Kena nak buat kapal pakai apa? Pakai batu blok ke pakai kayu? Pakai kayu. Maka nak buat kapal dia kena pakai pokok yang sesuai. Maka Allah kata, Allah Ta'ala arahkan Nabi Nuh supaya tanam pokok dulu. Tanam pokok Syekh. Nak boleh matang pokok tu, nak boleh buat kapal, berapa lama tunggu? 100 tahun. Allahu Akbar. Pokok apa tuan-tuan matang 100 tahun? Pokok getah. Pokok balak, pokok durian. Durian sekarang dah canggih dah, 3 bulan dah berbuah. Pokok balak kan, syajaratus saj, pokok balak 100 tahun matang. Bila dah 1 tahun, maka Allah kata, buat kapal wahai Nuh. Maka Nabi Nuh pun ikut cara yang Allah ajar. Dalam Quran dia tak sebut detail, tapi Quran kata wasail fulka bi ayurina wa wahyina. Buat kapal dengan wahyu kami dan tunjuk ajar daripada kami. Maka Nabi Nuh pun mula kerat, potong. Kerat pokok tuan-tuan, gegaji, pahat, penukul. Berapa tahun pula? 100 tahun. Dalam tafsir kata selama 200 tahun buat kapal ni tuan-tuan. Bukan sekejap. Itu buat kapal 200 tahun. Kalau ikut kita dah kojol lah tuan-tuan. Tapi Nabi Nuh tetap istiqamah mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pengikut Nabi Nuh sabar. Dia tak kata, kau biar betul. Lepas tu Nabi Nuh pula buat kapal. Quran kata apa? Wayasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi al-mala'u sakhiru minhu. Nabi Nuh pula buat kapal. Setiap kali dia buat kapal tu, bila orang kampung lalu yang tak beriman ni, dia tengok Nabi Nuh buat kapal, sakhiru minhu. Diorang ejek Nabi Nuh. Diorang peli. Dia kata, kau ni apa hal ni Nuh? Buat kapal atas bukit. Nabi Nuh buat atas bukit tuan-tuan, sebab banjir akan berlaku nanti. Jadi dia buat kapal atas bukit. Orang kampung kata, kau kalau nak buat kapal, buatlah tepi pantai, tepi laut. Ni apa kau nak buat panpeh apa kat sini? Kau nak buat rumah hantu eh? Ke kau nak buat tadika? Ha, contoh. Jadi, sakhiru minhu. Diorang gelakkan Nabi Nuh. Nabi Nuh buat aja. Bengang, bengkak ni, bengkak. Kau tahu tak? WhatsApp tu kau jangan tanyalah. Penuh orang kutuk Nabi Nuh. Contohlah kalau ada bahasa WhatsApp zaman sekarang kan. Maka Allah kata, qala in tasharu minna. Ketika mereka menghina kita pada hari ini, fa inna naskharu minkum kama taskharun. Nanti akan sampai giliran aku akan hina korang pula. Kau tunggulah tak percaya. Sabar. Yaumun kasaratin. Woi lama Syekh nak boleh ke Sabah tu. Oh Syekh nak beri syiria call tuan-tuan. Tapi tu boleh angkat biar tengah jauh. Sekejap eh. Assalamualaikum Siri. Alhamdulillah, saya sa'atasil bika al-an ini dars. Sa'atasil bika insyaAllah. Inam. يعني بعد نصف ساعة إن شاء الله نعم عليه السلام. Okey tuan-tuannya, jadi Nabi Nuh ni buat kapal atas bukit, orang gelak, orang ketawakan dia. Jadi buat sampailah kapal siap kan. Lalu Allah Taala kata, wahai Nuh, tanda-tanda nak turun hujan banjir besar ni apabila air keluar dekat dapur rumah engkau. Wafarat tanur. At-tanur ni tempat bakar roti. Keluar air kat situ. Nabi Nuh tunggu tuan-tuan. Sampailah satu pagi tu, dia tengok air keluar dekat kawasan dapur dia. Tapi tu laman Nabi Nuh tuan-tuan ya. Tapi kalau tuan-tuan balik rumah, tiba-tiba tengok dapur tu bocor, itu bukan tanda banjir. Tu paip bocor. Boleh telefon Syabas ya untuk betulkan paip tu. Air makin naik, hujan makin lebat, makin lebat. Masa tu lah Nabi Nuh panggil kaum dia supaya naik atas kapal. Kapal ni ada 3 tingkat. Tingkat atas untuk manusia, tingkat tengah untuk binatang yang jinak. Kambing, lembu, kerbau, ayam, itik serati, angsa and the gang. Yang bawah ni, ni binatang yang brutal-brutal punya, smackdown punya ni. Krokodil, apa benda, rimau.
Benda lagi yang King Kong, Bigfoot, dinosaur contohlah. Ini semua bawah-bawah Melaka. Dan tuan-tuan dalam tafsir sebut, dalam surah sebut, bilangan yang naik kapal Nabi Nuh ada dua pendapat. Pertama kata seramai 12 orang sahaja. La hawla wa la quwata illa billah. Tapi pendapat yang kedua mengatakan seramai 80 orang sahaja. Rasanya ramai lagi orang dalam masjid ni daripada pengikut Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Yang ramai masuk kapal ni apa dia? Binatang. Binatang lebih kenal Allah, lebih takut Allah daripada manusia. Nabi Nuh pun kira. Tengok anak dia seorang tak ada. Nabi Nuh anak tak ramai, 3 orang aja. Tengok anak dia tak ada seorang. Air pun naik, hujan makin lebat, petir sambar menyambar. Air turun daripada langit dan air keluar daripada bumi tuan-tuan. Sekejap aja banjir. Tengah-tengah panik macam tu, dia nampak anak dia. Anak dia yang tak beriman dengan dia. Anak ni lari atas bukit. Nabi Nuh panggil anak dia. Ya bunayyar kamana wala takum ma'al kafirin. Dirakamkan dialog Nabi Nuh tu dalam Al-Quran. Wahai anakku, naik dengan Abah, naik kapal Abah. Kau jangan jadi orang kafir. Bapak tu panggil. Anak ni menjawab, dia kata apa tuan-tuan? Apa dia kata? Qala sa'awi ila jabalin. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan panjat bukit paling tinggi yang akan selamatkan saya daripada air banjir pada hari ini. Maka Allah kata apa? Qala la 'asima al-yawma min amrillah. Pada hari ini tidak ada seorang pun yang akan terselamat daripada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man aman. Kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengah-tengah bercakap, tengah panggil, naik kapal Abah anak, kau jangan degil, naik kapal Abah. Anak tu kata, saya nak panjat bukit lagi tinggi. Tengah-tengah cakap tu tuan-tuan, tiba-tiba, wahala bainahumal mawju, fakana minal murakin. Datang ombak besar. Ombak ni, dia belasah bukit-bukit tu hilang tuan-tuan. Dengan anak Nabi Nuh hilang sekali. Maka Allah kata, fakana minal murakin. Maka jadilah anak Nuh di kalangan orang yang Allah tenggelamkan. Kapi tuan-tuan. Bayangkan seorang Nabi, seorang Rasul, anak sendiri tak beriman tuan-tuan. Sebab tu iman, petunjuk ni bukan hak kita, hatta bukan hak Nabi dan Rasul. Kalau hak Nabi Rasul, dah lama Abu Talib beriman dengan Nabi SAW. Kalau hak Nabi Muhammad SAW, dah lama Abu Lahab, pakcik Nabi, beriman dengan Nabi. Tapi tak, dia orang yang paling kuat menentang Rasulullah SAW. Tuan-tuan semua, akhirnya banjir-banjir besar-besar-besar-besar. Setelah lebih kurang, ada ulama kata 40 hari, kapal Nabi Nuh di belayar. Sehinggalah Allah berfirman kepada langit dan bumi. Apa kata Allah? Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'u wa qudhiyal amru fastawad 'alal judi. Allah kata apa? Wa qila ya ardu, dan dikatakan kepada bumi, ibla'i ma'aki, wahai bumi telan air. Wahai bumi telan air. Bumi ni reti faham, reti bahasa. Dia sedut belakang air. Dia telan belakang tanah air. Air banjir ditelan belaka. Wa ya sama'u aqli'i, dan langit, iqli'i, berhentikan hujan. Langit reti bahasa ikut arahan Allah. Setitis hujan pun tak turun. Air semakin, apa orang kata, semakin surut. Akhirnya kapal Nabi Nuh, fastawad 'alal judi, terdampar di atas Bukit Judi. Bukit Judi dekat mana? Genting Highland ni. Itu tempat main judi lah. Dekat Turki tuan-tuan. Jadi Nabi Nuh ni, bila dah terdampar atas Bukit Judi, dia nak turun tu dia tak confident. Betul ke air ni dah surut betul-betul? Maka Nabi Nuh mengarahkan burung gagak untuk melihat keadaan di luar sana. Ya, air dah surut ke belum? Burung gagak ni tuan-tuan, dia ni lama duduk dalam kapal 40 hari. Jadi dia makan apa tu? Makan biji-bijiri ni tau. Dia pun masa dah terdampar tu, mungkin dia nak cari menu lain kot. Dia pun merayap-merayap terbang-terbang, dia nampak ada bangkai binatang. Dia kedarahnya bangkai binatang. Dia melekat dekat situ tuan-tuan, tak balik-balik. Nabi Nuh tunggu-tunggu mana binatang ni tak balik-balik. Tak balik tuan-tuan. Khusyuk kedarah bangkai. Sampai sekarang,
gagak makan bangkai. Sekian dimaklumkan. Ini cerita Israiliyat, ya. Yeah? Tak jadi masalah, ni bukan bab akidah ni. Tak, cerita ni logik. Tak ada masalah nak percaya tak percaya terbulang. Lalu Nabi Nuh pun ambil burung merpati, dilepaskan merpati, suruh merpati tengok air dah surut ke belum. Merpati pun pergi terbang. Dia pun turun dekat tanah, dia pun terbang balik. Nabi Nuh pun sampai kat kapal, dia tengok kaki burung merpati. Tuan-tuan perasan tak kaki merpati lain kan? Kan dia macam berbelang, ada setengah merpati tu. Kan dia lain, atas lain, bawah lain kan? Dikatakan itulah bekas lumpur yang dipijak oleh merpati zaman Nabi Nuh. Wallahu a'lam. Ada lagi cerita Israiliyat. Yang tu saya tak cerita, lain kali saya cerita. Okey tuan-tuan. Jadi akhirnya habis kaum Nabi Nuh dibanjir, ditenggelamkan. Yang dalam kapal ni tuan-tuan ada seramai 80 orang. Diorang pun turun daripada kapal dan meneroka sebidang tanah. Dia buka kampung tu, dinamakan Qaryatu Samanin atau Qaryatu Samanun. Dia panggil kampung tu kampung 80. Ya, kampung 80 ni nisbah kepada 80 orang yang landing kat kawasan tu. Dan ada setengah riwayat sebut daripada 80 orang ni tuan-tuan, pada satu hari Allah Ta'ala ubah lidah mereka bercakap dengan 80 bahasa. Diorang ni asalnya bercakap wallahu'alam lah, mungkin bahasa Arab ke mungkin bahasa Nabi Nuh, wallahu'alam, anda tak tahu. Tapi bila dia duduk kat kampung tu, beberapa hari kemudian, keesokan hari, diorang bercakap dengan 80 bahasa. Yang ni cakap lain, yang ni cakap lain, cakap lain. Daripada 80 bahasa tu lah tuan-tuan, keluarnya bahasa Turki, bahasa Arab, bahasa orang putih, bahasa Inggeris Perenggek, bahasa Cina, bahasa Jawa, bahasa Banjar, aku rasa lah Jepun, Cina sebagainya. Ni ada dalam kisah-kisah Israiliyat. Okey tuan-tuan, dan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam tak lama kemudian wafat meninggal dunia. Habis kisah Nabi Nuh, Allah Ta'ala sambung pula kisah kaum Hud. Allah berfirman, wa ila adin akhahum hudan. Dan kepada kaum Ad, saudara mereka yang bernama Hud. Ad nama orang, Hud nama seorang Nabi. Apa kata Nabi Hud? Qala ya qawmi, wahai kaumku, u'budullaha, sembahlah kamu akan Allah. Ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun, tidak ada bagi kamu Tuhan kecuali Allah. Adakah kamu tidak menjadi orang bertakwa? Okey, dia kata kat sini. Wa kadzalika arsalna ila adin akhahum hudan, begitulah kami mengutuskan kepada kaum Ad saudara mereka yang bernama Hud. Qala Muhammad bin Ishaq, hum waladu Ad bin Iram bin Aus bin Sam bin Nuh. Jadi Nabi Hud ini daripada keturunan Nabi Nuh. Dia kata min waladi Ad, Ad nama orang kan, Ad bin Iram bin Aus bin Sam bin Nuh. وَقَدْ كَانَتْ مَسَاكِنُهُمْ بِالْيَمَنِ بِالْأَحْقَافِ. Ada ulama yang mengatakan kaum Nabi Hud ini tinggal di Yaman, di sebuah tempat bernama Ahqaf. وَهِيَ جِبَالُ الرَّمَلِ, iaitulah bukit daripada pasir. قَالَ أَنْ أَبِي تُفَيْلْ عَامِرْ بِنْ وَاسِلَهِ سَمِعْتُ عَلِيَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لِرَجُلِ مِنْ حَضْرَ مَوْتِ. Amir bin Wahilah berkata, aku mendengar daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali tanya kepada seorang lelaki, yang lelaki ini datang daripada Hadramaut. Hadramaut dekat mana tuan-tuan? Yaman. Tahu mana Hadramaut? Orang kata Hadramaut, kedai nasi Arab, dia kata. Sabar jula. Kau menteri darah, Haji Kawati. Hadramaut ni bukan kedai nasi Arab, tuan-tuan. Nama lokasi di Yaman. Daripada tiga perkataan, man hadarah mat, siapa yang sampai mati. Itu nama asal tempat tu. Dia jauh, tempat dia jauh sangat. Kalau daripada Sana'a tu, saya tak pernah pergi Yaman, tapi kawan-kawan Yaman cerita, daripada Sana'a nak ke Hadramaut naik bas 10 jam. Zaman sekarang lah ya, zaman dulu naik unta, naik kuda berhari-hari. Sepanjang perjalanan daripada Sana'a ke Hadramaut ni tuan-tuan, risikonya terlalu tinggi.
penyamun, binatang buas dan sebagainya. Sebab tu siapa yang berjaya sampai ke Hadramaut tu, biasanya matilah. Dia kata man hadramat, siapa sampai mati. Hadramaut mana sampai mati. Kalau kau berjaya hidup, tu rezeki kau lah tu. Okey. Jadi diorang ni, kaum Nabi Hud ini berasal di Hadramaut. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Talib tanya dekat lelaki ini, hal ra'aita kathiban ahmara tukhalituhu madaratu hamra za arakin wa sidrin kathirin binahiyatin kaza wa kaza min adri min ardi Hadramaut, hal ra'aitahu? Sayyidina Ali tanya dekat seorang lelaki yang datang pada Yaman. Apa kata Sayyidina Ali? Kau pernah nampak tak satu bukit? Kathib ni nak kata bukit pun tidaklah, tanah tinggi, yang tanahnya berwarna merah bercampur dengan madaratu hamra, tanah liat yang berwarna merah. Za arakin wa sidrin, ada pokok arak. Arak ni pokok sugi tu, kayu siwak. Dekat kawasan tu ada pokok kayu siwak ni. Wa sidrin, dan pokok sidir yang orang buat untuk mandi jenazah tu. Saya nak tanya, kau ada tak nampak tempat ni? Tanahnya merah, ada pokok arak, ada pokok sidir di satu kawasan, di kawasan Hadramaut. Hal ra'aitahu? Kau pernah nampak tak tempat ni? Apa kata lelaki ni? Na'am ya Amirul Mukminin, ya aku pernah nampak. Wallahi innaka latanatuhu na'ta rajulin qad ra'ahu qala lah walakinni qad hadathu anhu faqala al-Hadrami wa ma sya'nuhu ya Amirul Mukminin qala fihi qabru Hudin alaihi salatu wasalam. Lalu orang lelaki ni tanya kepada Sayyidina Ali, kenapa tuan tanya? Tempat tu kenapa? Maka apa kata Nabi, apa kata Sayyidina Ali? Disitulah terletaknya kubur Nabi Hud alaihi salatu wasalam. Sebab tu tuan-tuan memang terkenal di Yaman ni kubur Nabi Hud. Memang terkenal sampai sekarang. Dia kata wa hadza fi fa'idatun anna masakinahum kanat bil Yaman. Ini menunjukkan bahawasanya kaum Hud ini berasal di Yaman. Wa annahu dan qadufina hunak, dan Nabi Nuh, Nabi Hud ditanam di sana. Wa qad kana min asyrafi qaumihi nasaban, dan beliau merupakan orang yang paling mulia di kalangan kaumnya. Lianna rusula innama yab'athuhumullahu min afdalil qabail wa asyrafihim, kerana para nabi dan rasul Allah Taala utuskan di kalangan kabilah yang paling mulia. Walakin kana qaumuhu kama shuddida khalquhum shuddida ala qulubihim, tetapi kaum Nabi Hud ini Allah Taala jadikan diorang ni kaum yang tough, yang kuat, yang hebat. Sado, smackdown. Sebagaimana badan orang tough macam tu, shuddida ala qulubihim, hati mereka pun keras juga. Badan tu keras, hati pun keras juga. Fakanu min ashaddil umami takdzibadil haqqi, kaum Nabi Hud terkenal dengan antara kaum yang paling kuat mendustakan Nabi Hud alaihi salatu wasalam. Maka apa kata Nabi Nuh, Nabi Hud tadi? Dia kata kepada kaumnya, sembahlah Allah, jangan kamu mensyirikkan Allah. Apa kata kaum Nabi Hud? Macam tadi juga, qalal mala'u allazina kafaru min qaumihi. Berkatalah golongan al-mala'u. Kan? Al-mala'u ni saya dah sebut tadi. Golongan pembesar-pembesar, golongan berpengaruh, golongan berharta, golongan yang hebat-hebat ni. Dia kata apa? Yang kafir di kalangan kaumnya, inna lanaraka fi safahatin. Eh, kita orang tengok engkau ni Hud, engkau ni bodoh lah. Dia kata Nabi tu bodoh, tuan-tuan. Nabi tu dia kata safahatin, bodoh. Sebab tu kita kalau mengajar ni, orang kata bodoh biasa lah, tak ada benda. Ustaz ni bodoh lah, kan? Ustaz ni sembang lebih lah, ustaz ni merapu. Itu small matter lah, tuan-tuan. Kalau Nabi ni ma'asum, kekasih Allah ni, orang kata macam tu, kita ustaz kena smackdown tu selamba lah. Inna lanaraka fi safahatin. Aku tengok kau ni bodoh lah, Hud. Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Dan kami agak kau ni pembohong. Dahlah bodoh, pembohong pula tu. Apa kata Nabi Hud? Sabar Nabi Hud. Qala ya qawmi, laisa bi safahatun, wahai kaumku, aku bukan bodoh. Walakinni rasulun min rabbil alamin, tetapi aku ni seorang nabi, seorang rasul yang Allah utuskan kepada kamu. Uballighukum risalati rabbi, tugas aku menyampaikan kepada kamu risalah Tuhanku. Wa ana lakum nasihun amin, dan aku ni terhadap kamu seorang yang penasihat yang amanah. Aku nasihatkan korang yang elok.
Maka apa kata Nabi Hud lagi? Macam ayat Nabi Nuh tadi. Awa ajibtum. Adakah kamu merasa pelik? Anja'akum zikrum min rabbikum ala rajulim minkum. Apabila datang kepada kamu peringatan daripada Tuhan kamu, ya, peringatan ini dibawa oleh seorang lelaki di kalangan kamu. Aku bukan orang lain. Aku orang kampung sini. Aku anak beranak engkau. Aku bukan orang lain. Bukan orang asing. Liunzirakum. Untuk lelaki ini memberi amaran kepada kamu. Wazkuru. Dan ingatlah. Izja'alakum khulafa'a min ba'di qawmi Nuhin. Ketika mana Allah Ta'ala menjadikan 1, 2, 3. Lepas pada 3 generasi, 3 keturunan, munculnya kaum Nabi Hud. Mana kaum Nabi Nuh dah habis dah mati. Yang 80 orang tu hidup. Kan, diorang pun beranak pinak. Lama-lama, asalnya beriman dengan Nabi Nuh. Tapi dah lama-lama, diorang pun buat benda yang tak betul. Sesat. Allah Ta'ala hantar Nabi, hantar Rasul, betulkan balik diorang. Contoh kalau baca cerita Nabi Rasul, semua macam tu kaedahnya. Nanti lepas pada Nabi Hud ni, berimanlah pula kan. Yang kena bala-bala, yang beriman. Lepas tu yang beriman ni nanti, dia mati, ada anak, ada cucu, ada cicit. Lama-lama. Cicit tu nanti akan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Ta'ala hantar pula Nabi lain, betulkan diorang. Begitulah seterusnya. Maka dia kata kat sini, ingatlah ketika mana Allah menjadikan kamu pengganti selepas pupusnya kaum Nabi Nuh. Wazadakum fil khalqi bastah. Dan Allah Ta'ala menjadikan kamu ini fil khalqi bastah. Kaum Nabi Hud ni, tuan-tuan, dalam tafsir kata atwalun nasi qamatan, manusia yang paling tinggi di dunia. Dia orang tinggi-tinggi, tak tahulah berapa meter, saiz pokok kelapa, batang apa benda, batang elektrik punya saiz ni. Fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah segala nikmat-nikmat Allah kepada kamu. Semoga kamu menjadi orang yang berjaya. Lalu apa kata kaum Nabi Hud? Qalu, mereka berkata, ajitana lina'budallaha wahdahu. Eh Hud, engkau datang ni, engkau nak suruh kita orang sembah Allah seorang aja. Wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. Lepas tu kau suruh kita orang tinggalkan apa yang atuk nenek moyang kami sembah. Maknanya lepas pada zaman Nabi Nuh tu, tuan-tuan, mungkin puluh tahun, mungkin ratusan tahun, diorang mula sembah berhala balik semula. Lalu dia kata apa? Kau nak suruh kita sembah Tuhan kau seorang. Lepas tu berhala-berhala ni apa cerita? Wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. Akhir dia kata apa kepada Nabi Hud? Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadikin. Kalau engkau ni orang cakap betul, kami cabar, turunkan bala atas kami. Kalau kau Nabi, kau Rasul, mana bala? Tunjuk. Lalu apa kata Nabi Hud? Qala qad waqa'a 'alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab. Sesungguhnya telah ditimpakan ke atas kamu daripada Tuhan kamu kemurkaan Allah, kemarahan Allah. Atujadilunani fi asma'in samaitumuha antum wa aba'ukum. Adakah kamu nak berdebat dengan aku pada nama-nama yang diletakkan oleh atuk nenek moyang korang? Nama patung berhala itu dah, patung-patung tu. Manazzalallahu biha min sultan. Yang tak pernah Allah Ta'ala turunkan kepada mereka min sultan, daripada kekuasaan. Makna patung berhala ni tidak ada manfaat. Tak ada kuasa, tidak ada daya, tak ada apa benda. Kau nak ajak aku berdebat dengan orang? Maka apa kata Nabi Hud? Fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Maka tunggulah kamu dan aku akan tunggu bala pada Allah. Tengok Allah buat apa dekat korang. Maka Allah kata kat sini, fa'anjainahu walladhina ma'ahu birahmati minna. Lalu kami selamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan Nabi Hud. Birahmatin minnah. Selamat tu tuan-tuan dengan apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan cerdiknya kita. Wa qata'na dabiral ladzina kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin. Dan kami telah memutuskan keturunan orang-orang yang membohongi ayat-ayat kami, dan tidaklah mereka merupakan orang-orang yang beriman. Okey tuan-tuan, apa jenis bala yang Allah Ta'ala turunkan kepada kaum Nabi Hud? Saya habis sikit cerita ni. Gini ceritanya tuan-tuan. Qala
amsakallahu anhum al-qatra thalasa sinin. Allah Ta'ala balakan kaum Nabi Hud ni bila dia lawan. Akhirnya Allah buat apa? Tak diturunkan hujan selama 3 tahun tak turun hujan. 3 tahun tak turun hujan. Kita itu kena apa? El Nino, El Nenong, tak benda nama tu. Berapa bulan? Sebulan lebih. Itu pun dah pucat lisi muka kita tuan-tuan. Menggelabar puyuh. Yang paling menggelabarnya saya lah. Saya ingat lagi masa kemarau. Tahun lepas ke 2 tahun lepas kan? Anak pergi dekat empangan Kuala Kubu tu. Biasa kalau masa macam sekarang kita pergi kan? Air penuh kan? Masa anak pergi tu. Dah nampak pulau tengah-tengah tu. Sampai nampak pulau. Makna dah tak ada air sungguh. Berdebar kita Syekh. Pergi dekat Uluyam. Tengok pokok kering belakang. La hawla wa la quwata illa billah. Takut kita. Macam mana Israel pada hari ini terbakar kan. Tak turun hujan. Allah Ta'ala hantar angin. Hantar angin, hantar sikit percikan api. Zaz. Dah apa? Dah seminggu terbakar. Kita berdoa pada Allah supaya Allah Ta'ala turunkan minyak petrol ke atas mereka insyaAllah. Amin. Eh, ada juga yang tak amin. Yang tak amin ni Israel aku rasa. Amin. Ni puan-puan jahat ni tuan-tuan. Pembunuh Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam. Tuan-tuan semua, 3 tahun tak turun hujan. Ambil kau. Hatta jahaduhum zalik. Sehinggalah kaum Nabi Hud ni dah jadi panik. Wa kana an-nas idza jahadahum amrun fi dhalika zaman talabu min Allahil faraj. Innama yatlubunahu bihurmati wa makana baitihi. Jadi tuan-tuan bila dah panik kelang kabut, reti pula dia orang. Dia kata apa tahu? Kita kena berdoa pada Allah. Eh, nak berdoa pada Allah lah pula. Eh, tu kau lawan sangat Allah Ta'ala kan? Habis nak pergi mana? Nak berdoa ke mana? Pergi ke Mekah. Dia kata dekat sini, فَبَعَثَدْ عَادٌ وَفْدًا قَرِيبًا مِنْ سَبْعِينَ رَجُلًا إِلَى الْحَرَمِ. Lalu Ad, ini kira macam ketua kampung tu lah. Ia yang jahat tu. Dia hantar seramai 70 orang lelaki ke tanah haram. Yaman, Mekah. Ya, yeah, perjalanan. Kalau Quran kita baca li ila fi quraishin ila fihim rihlatash shita'i was-saifi. Orang Quraisy berniaga setahun dua kali. Musim panas, musim sejuk. Musim sejuk diorang akan berniaga ke Yaman. Musim panas diorang berniaga ke Syam, ke Syria. Jadi tuan-tuan, Ad ini yang lawan Nabi Hud bila tak hujan dah 3 tahun, kering gila-gila punya kering ni. Dia pun hantar dia punya pengikut dia 70 orang ke tanah haram. Liastazku lahum indal haram. Untuk diorang berdoa dekat situ untuk Allah turunkan hujan. Tapi diorang tak beriman. Famaru bi Muawiyata bin Bakrin bi zahiri makata fanazalu alaihi. Sampai dekat sempadan tanah haram ni, diorang singgah dekat satu kampung. Ketua kampung situ nama Muawiyah bin Bakr. Nama ketua kampung itu Muawiyah bin Bakr. Dia pun menumpang, makan, minum, tidur, berehat dekat situ. Faqamu indahu syahran. Duduk dekat kampung berapa lama? Sebulan duduk dekat kampung itu tuan-tuan. Sampai dekat kampung itu ada makanan, ada minuman. Dia orang dah 3 tahun kan kering kat sana. Masuk kampung ni tengok-tengok kampung ni makan mewah. Apa dia buat? Yashrabuna al-khamra wa tughnihimul Al-Qainatan. Lalu mereka berhibur dekat situ. Sempat lagi tongging minum arak. Karaoke boh, karaoke kat situ. Ni Waturanihim. Ni ada penyanyi karaoke aku kelentong apa. Dan ada dangdut kat sini. Wa kanu qad wasalu ilaihi fi syahrin. Sebulan asalnya ditugaskan untuk berdoa kepada Allah kan dekat tanah haram. Tapi bila tengok kawasan tu okey, ada makan apa semua, ada karaoke, ada nalaka punya, dia pun layan kat situ. فَلَمَا طَالَ مَقَامُهُمْ إِنْدَهُ وَأَخَذَتْهُ شَفَقَ عَلَى قَوْمِهِ وَاسْتَحْيَا أَنْ يَأْمُرْهُ بِالْإِنْصِرَافِ عَمِلَ شَعْرًا يُعَرِّضْ لَهُ بِالْإِنْصِرَافِ. Eh tuan-tuan, jadi tuan kampung ni bernama Muawiyah ni kata, dia giling kepala tengok anak-beranak kaum Ad ni. Hari tu aku dengar cerita dia datang nak berdoa, datang senang kawasan ni. Ni dah lain macam pula-pula. Kan, kalau setakat main carom tak apa tuan-tuan. Ni tonggang arak kau tu main betina kat sini. Hai teruk dia orang ni. Tapi Muawiyah ni dia nak halau dia segan. Kesian ke dia orang. Lalu dia pun buat pantun perli dia orang supaya dia orang keluar daripada kampung ni. Panjang pantunnya tuan-tuan ya. Pantun bahasa Arab lah.
فإن ذلك تنبه القوم لما جاءوا له فنهضوا إلى الحرم. Jadi yang pantun ni pula dinyanyikan oleh perempuan-perempuan karaoke dangdut ni. Masa datang itu dia layan lagu lain. Dia layan lagu apa? Sungguh ku tak tahan menanggung rindu. Contoh tuan-tuan. Kan minggu pertama lagu tu, minggu kedua lagu apa? Lagu apa Syekh? Alamak, malu lah. Sejati itu yang kau ucapkan, tika janji ku genggam bawa pohon kemboja. Alamak, ini semua wali-wali, aku malu lah. Jadi dia karaoke, karaoke, karaoke. Sampailah tuan karaoke ni kata, berat diorang ni. Satu hari dia panggil seorang dia punya penyanyi dia, kau nyanyi lagu ni? Dia pun nyanyi lagu ni. Panjang, Ana pun tak kerti sangat pasal dia guna bahasa lama tuan-tuan. Dia kata apa? Ala ya qailu waihakum fahainim la'allallaha yusbihuna ghamaman fayaski arda'adin in ada qad amsaw la yabinuna al-kalama minal atashi syadidi falaysa narju bihi syaihul kabira walal ghulama وقد كانت نساؤهم بخير فقد أمسَت نساؤهم الأيام وإن الوحش تأتيهم جهارا ولا تخشى لعاد سهاما وأنتم ها هنا فيما اشتهيتهم نهاركم وليلكم تماما فقم بها وفدكم من وفد قوم ولا لك التحية والسلامة. Ini dia punya pantun, dia menyanyi, jadi dia orang pun dengar, dia faham maksudnya apa. Ana terjemah mudah lah ya, lagunya ginilah maksudnya. Tuan-tuan asal datang kat sini sebenarnya nak rehat sekejap je. Lepas tu nak pergi ke tanah haram. Tuan-tuan kan dah lama tak turun hujan. Nak berdoa pada Allah supaya Allah turunkan hujan. Tuan-tuan tak ingat ke dekat anak bini kat kampung sana tu? Mentang-mentang dapat bibik baru kat sini, lupa habis anak bini. Jadi dia nyanyi lagu ni kan menyebabkan 70 orang ni berasa malu. Macam kata kita je. Lalu dia pun sedok. Dia orang pun pergi ke tanah haram. Wada'u liqaumihim fada'a da'ihim wa huwa qailun bin itrin. Lalu ketua dia orang 70 orang ni bernama Qailun bin Itrin berdoa. Ya Allah, dah lama tak turun hujan, 3 tahun. Ya Allah, hantarlah hujan kepada kami. Fa ansha Allahu sahabatin thalathan. Maka masa tu juga Allah Taala hantar 3 awan. Dan 3 awan ni tuan-tuan ada 3 warna. Baidak, wasaudak, wahamrak. Awan warna putih, awan warna hitam, awan warna merah. Sumanadahu munadi minas sama. Tiba-tiba ada suara menjerit daripada langit berkata, ikhtali nafsik awli qawmik min hadha sahab. Pilih mana yang kau nak daripada 3 jenis awan ini. Ambil kau. Tadi doa kan? Ya Allah, hantarlah hujan. Tiba-tiba datang awan 3 colour. Warna putih, warna hitam, warna merah. Dan suara keluar pada langit kata apa? Pilih salah satu daripada 3 awan. Aku sambung. Tak ada ketawa. Faqala ikhtartu hadhi sahabata sauda fa innaha aktharu sahaba ma'an. Dia buat debor juga. Silap pilih ni suwe ni. Awan putih biasa kosong. Awan merah tak pernah aku tengok, pelik. Biasa yang bawa hujan ni awan hitam. Confirm. Dia kata apa? Akhtartu sauda, aku pilih awan warna hitam. Sebab banyak air, dia kata macam tu. Fanadahu munadin, ikhtarta rimadan, rimdadan la tabqa min adin ahadan, wala walidan tatruk wala waladan illa ja'altu hamadan. Lalu tiba-tiba ada suara kata apa kat langit? Kerana kau memilih warna hitam, aku akan jadikan kaum Ad keseluruhannya rentung serentung-rentungnya. Allahu Akbar. Mana bala tuan-tuan? Bala, bukan hujan. La tatruku wala waladan walidan wala waladan. Tidak akan ada yang seorang pun akan selamat. Bapa pun akan mati, anak pun akan mati. Dia kata illa bani Lauziyah, qala bani Lauziyah batun min adin muqimuna bi Makkah. Kecuali satu kabilah sahaja yang terselamat sebab kabilah ni duduk dalam kawasan Makkah. Qala wasaqallahu sahabata sauda al-aktara qail bin atir bima fiha min an-niqmah ila adin hatta takhruja alayhi min wadin yuqalu lahu al-mughith falamma ra'awha istabsharu. Lalu tuan-tuan, awan hitam ni bergerak ikut kaum Nabi Ad. Nak lewat apa dah?
Diorang balik ke kampung diorang. Berjalan sampai dekat sebuah lembah bernama Al-Mughis. Falamma ra'awha istabsharu qalu hadha 'aridun mumtiruna qala bal huwa mastajaltum bihi rihun fiha 'adzabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha. Akhirnya diorang sampai dekat satu lembah nama Mughis. Lembah ni terkenal, biasa siapa yang sampai dekat lembah tu akan diberi bantuan. Nama lembah tu pun Mughis. Mughis mana apa? Yang memberi pertolongan. Diorang pun seronok. Dah sampai kita kat sini. Dah sampai kita akan selamat. Kemudian dia nampak awan follow tau. Dia tak tahu awan hitam tadi. Dia ingat awan hujan. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Bal huwa mastajaltum bihi. Inilah apa yang kamu nak sangat. Fi harihun mastajaltum bihi rihun fiha azabun alim. Dalam awan ini ada angin yang membawa azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan kalau baca Quran, jumpa perkataan angin dalam bahasa Arab, kita bahasa Melayu angin-angin jelah. Tapi kalau kita baca Quran, jumpa perkataan rih dengan riyah. Rih angin dengan makna angin bala. Tapi riyah angin dengan makna angin rahmat. Beza plural dengan singular itulah. Kalau dengan lafaz mufrad, rih, bala. Lafaz jamak, riyah, dengan makna rahmat Allah. Jadi Allah kata, di dalam awan ini ada angin rih. Sebab tu panggil yang kena penyakit apa tu? Mati sebelah dia panggil apa? Penyakit rih al-ahmar. Kan, angin merah. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Dia akan menghancurkan kamu semuanya. Dia kata dekat sini, qala tuhliku kulla shay'in marrat bihi fa kana awwalu man absara ma fiha wa 'arafa annaha rihun fima yadhkurun imra'atun min 'adin yuqalu laha muhaddad falamma tabayyanat ma fiha sahat thumma sa'iqat falamma afaqat qalu ma ra'aytu ya muhaddad qalat rihan fiha shuhubun nar amamuha rijalun yaqudunaha fasakharaha Allahu sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuman kama qala Allahu ta'ala falam tada min ahadin min 'adin ahadan illa halaka wa'tadala hudun alaihi salatu wasalam. Tuan-tuan semua, lalu awan ni follow diorang sampai nak dekat kampung diorang ni. Ada seorang perempuan bernama Muhaddad. Perempuan ni dia nampak tau dalam awan ni ada benda. Dia nampak apa tuan-tuan? Dia nampak je awan ni, dia terus menjerit, rebah pingsan tak sedar ke diri. Lama kemudian dia tersedar. Orang tanya, apa pasal kau menjerit? Apa pasal kau pingsan? Kau nampak apa? Makcik nak apa-apa makcik? Apa kata perempuan ni? Qalat rihan fiha syuhubun nar. Aku nampak dalam awan hitam ni ada syuhubun nar, ada api. Awan ni tuan-tuan, ada api dalam tu, menjulang-julang api. Orang lain tak nampak, makcik tu nampak. Ama maharijalun yaqudunaha. Dan aku nampak awan ini ditarik oleh beberapa orang lelaki. Mana malaikat yang tarik awan berat ni tuan-tuan? Lalu apa yang berlaku? Maka awan ini tuan-tuan memuntahkan apinya, laharnya, balanya kepada kaum Nabi Hud alaihi salatu wasalam. Berapa lama? Sab'a layalin wa samaniyata ayamin husuman. Selama 7 hari, selama 8 hari 7 malam, seminggu tuan-tuan. Dibakar kaum Nabi Hud. Lebih kurang macam Israel, tapi Israel ni tak kena teruk lagi ni. Kita doa-doa supaya perhabis tu insya-Allah. Amin. Tapi macam lambat lagi lah sebab wallahu alam ni sebut kerja Allah Taala. Wallahu alam ya. 7 hari 8 malam dibakar kaum Hud. Falam tada min adin ahadan illa halaka. Tidak ada seorang pun yang terselamat di kalangan kaum Ad kecuali hancur rentung belaka, kecuali Nabi Hud alaihi salatu wasalam. Lalu Nabi Hud pun membawa diri berhijrah ke tempat lain. Lalu Allah kata apa? Fa anjaynahu, lalu kami selamatkannya, Yahud, wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang beriman dengannya, bi rahmatin minna, dengan rahmat daripada kami, wa qata'na, dan kami telah putuskan keturunan orang-orang yang membohongi ayat-ayat kami, wa ma kanu mu'minin, dan mereka tidaklah di kalangan orang yang beriman. Tuan-tuan, begitulah akhirnya Allah Ta'ala menghancurkan kaum Nabi Hud alaihi salatu wasalam. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang kisah seterusnya, kisah kaum Nabi Saleh alaihi salatu wasalam.
Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Tuan-tuan, itu tabung tu untuk mahat anak rasanya, dah cakap dah tadi ya. Jadi insya-Allah kami pelajar semakin bertambah. Sekarang dah ada 100, hampir 180. Kita akan ambil lagi 60 pelajar. Jadi kos pun bertambah. Jadi harap-harap tuan-tuan bolehlah membantu mahat kami untuk kita memastikan ada pelapis bagi orang-orang yang meneruskan perjuangan para Nabi dan Rasul, yang melahirkan para alim ulama insya-Allah, yang buat kerja ikhlas hanya kerana Allah Subhanahu wa taala insya-Allah ya. Mungkin tabung yang ada kertas apa tu kan? Betul je. Asyik ikut. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Takbir.